Kali ini saya akan konsep ulang atau direnovasi bonsai Mustang on the Rock. Ini juga baru dapat dari pendangkel. Ini nanti akan kita ganti pot dan kita batunya kita perbaiki biar lebih indah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya. Saya akan nolkan semua cabang-cabang bonsai Mustang ini agar nanti proporsinya bisa seimbang dengan batang pohonnya, jadi tidak terlalu melebar. Konsep awal yang benar pada bonsai akan membuat nantinya bonsai akan menjadi lebih indah dan berkarakter. Pengawatan pada bonsai sangat penting untuk membentuk cabang-cabang agar bisa sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Ini kita besarkan dulu. Kita tinggal ganti pot. Pemahatan batu ini kami lakukan untuk menyerasikan antara batu dengan gerak dasar pohon agar batu dan pohon bisa serasi dan lebih berkarakter. Ini kita buka alur kaki, ini ada kaki, kita buka aja. Saya akan tonjolkan kaki yang ada di dalam batu ini agar karakternya lebih kuat. Sekarang akan kita tambahi batu agar ini enggak kelihatan putus. Sekarang akan kita pasang lumut biar lebih indah dan tampilannya bersih.